yang baru saja mengikuti channel ini, sila tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan berita lebih menarik selepas ini. Saya akan jawab segala persoalan dan memberi pencerahan dalam media sosial bersama suami, Tunku Ismail. Demikian kata pelakon Nat Zainal yang enggan ditemu bual media buat kali pertama selepas keluar daripada hospital dan mendirikan rumah tangga. Nat berkata, suaminya tidak mengizinkan untuk memberi sebarang kenyataan. Sebaliknya, akan berkongsi segala persoalan menerusi video dalam masa terdekat. Ada perkara yang saya tidak boleh kongsikan. Dalam video itu nanti, saya dan suami akan jelaskan. Kalau boleh sebarang kenyataan saya mahu lakukan bersama suami. Kalau suami tiada, saya tidak mahu bercakap. Kami sudah buat perjanjian untuk menjelaskan segala persoalan bersama-sama, katanya. Ditanya mengenai tindakannya yang memilih media sosial sebagai platform untuk memberikan penjelasan, Nat memilih mengunci mulut. Tiada komen buat masa ini, katanya. Terdahulu, kira-kira 10 media hadir untuk membuat liputan penggambaran telefilm Mendarat di Syurga sekaligus meminta penjelasan daripada pelakon drama Cina buta itu mengenai isu perkahwinannya. Dana rawatan ketika dimasukkan ke hospital serta dakwaan yang mengatakan dia bergaduh dengan beberapa rakan selebriti. Untuk rekod, Nat mendirikan rumah tangga bersama Tunku Ismail yang juga perkahwinannya buat kali kedua pada 23 Januari lalu. Bagaimanapun, berita tentang perkahwinan itu hanya dikongsikan mereka kepada umum pada 29 Januari. Kira-kira seminggu kemudian.